ini di apa ini aja, Mam? Biar nggak apa lagi saya. Ya. Oke. Okay. Ya udah. Oke, okay. tadi apa aja huruf mudoro'ah itu? Hamzah, ya, ha, ta, ta, dan nun. Ah, jadi, saya mau kasih tahu, Nih yang lagi remedial. Yang lagi remedial, perhatikan. Jadi, nanti antum bisa menemukan di Al-Quran itu misalnya kata Yahwa misalnya Tengok Nah ini kan ada alif maksurah di akhirnya kan ya. Ini nanti bukan contoh dari isim maksur Karena ada huruf mudoroahnya Yaitu huruf ya Berarti dia bukan isim Dia fi'il Ah ini banyak terjadi kesalahan bagi yang udah ngumpul kemarin Tapi pelajaran ini belum sempat Ustadz jelaskan Makanya Ustadz maafkan Tapi kalau nanti yang bagi yang belum ngumpul sekarang ini Ini harus diperhatikan Huruf ya ini huruf mudoro'ah Walaupun ada alif maksurahnya di sini Tapi ini bukan contoh dari isim maksur Paham nih? Sama juga nanti dengan contoh misalnya kalau ada di Al-Quran kata Misalnya ya Yazni misalnya Atau kata yakdi Perhatikan. Ini isim apa kalau yang di akhirnya ada ya gini? Sebelumnya kasroh isim mang mangkus. Tapi karena di sini ada huruf mudoroah ya, maka ini nggak bisa jadi contoh isim mangkus. Paham ya? Jangan salah lagi nanti ya. Ah, Taib. Nah, Taib. Sekarang lihat judul yang di bawah al fi'lu al mudhari'u. Lihat situ al fi'lu al mudhari'u. Nah, tadi di atas ada fi'il mudhari' ma'lum dan ada fi'il mudhari' majhul. Nah, sekarang lihat lagi pembagian fi'il mudhari' di bawah itu ada sahihul akhir, mu'tallul akhir dan al af'alul khamsah. Sekarang tulis. Fi'il sahih al-akhir ialah Siapa yang tahu nih? Ini pelajaran sorof nih sebenarnya. Fiil sohih akhir ialah. Ayo Daniel. Apa yang fiil sohih akhir Daniel? Ingat? Pelajaran di kelas 8. Ini ada Ustadz ajarkan waktu kelas 8 dulu. Di pelajaran Nahu. Nahu juga kan dulu kan? Nah, ada juga di pelajaran sorof. Pasti. Pasti ada, karena ini pelajaran nahu dan sorok. Nih, ada kemiripannya. Ah, Apa itu fiil sohihul akhir? Oke, pada bengong, berarti nggak tahu. Tulis titik dua ya: fiil yang huruf akhirnya, fiil yang huruf akhirnya. selain huruf illah selain huruf illah oke okay. okay, saya mau tanya dulu huruf illah ada berapa ah, ayo bengong semua huruf illah ada berapa siapa yang bilang tiga tadi ayo apa yuk sebutkan Tulis, buka kurung, alif, waw, ya. Nah, makanya lihat contoh di bawahnya. Yak tubuh, yak jelisu, yak ruju, yak dehulu dan yak krou. Lihat di situ ada nggak salah satu huruf ilat yang tiga? Alif, waw, ya. Di contohnya itu. Ada enggak? yak tubuh akhirnya apa? Bahasa. Terus ya jelisu sin, ya keruju jim, ya dehulu, ya krou hamzah ya jangan dibaca alif. Jadi kalau udah ada tanda hamzah di atas alif itu bacanya bukan alif lagi, tapi otomatis ham hamzah. Toib. Nah sekarang tadi titik ya tadi titik fiil mu'tal akhir ialah di bawahnya ya Fi'il mu'tal akhir ialah Lawannya Berarti gimana itu? Lawan dari sohi akhir Berarti <tik> Iya tulis Ya, fi'il mu'tal akhir ialah fi'il yang huruf akhirnya Fi'il yang huruf akhirnya adalah Salah satu dari huruf illah Ah, tengok contohnya di situ. Yad'u. Apa akhirnya? Wow. Yaghzu. Wow. Yarmi. Ya, yazni. Yardah. Hah? Alif. Hah? Iya atau alif? alif? Alif. Alif maksuroh ya. Ah, taib. Yanha satu lagi. Nah, sekarang tengok yang di sampingnya afalul khomsa. Tulis definisinya. Afalul khomsa ialah Af'alul khamsah ialah fi'il mudhari' fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf nun yang diakhiri dengan huruf nun selain domir hunna dan antunna selain domir hunna dan antunna oke lihat di situ ya contohnya lihat yaf'alani yaktubani taf'alani taktubani yaf'aluna yaktubuna taf'aluna taktubuna taf'alina taktubina Ustaz mau tes dulu satu orang Coba tasrifkan fi'il mudhari satu orang. Coba Ayub. Yaf'alu ke bawah. Yaf'alu yaf'ala. Yaf 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 Coba ulangi lagi yaf'alu. Yaf 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 Terus yaf ala, yaf ala, yaf Salah Salah, udah cukup. Coba Pasha. Fiil mudhari. Gak ada di buku tuh gak ada, gak ada di buku itu. Tuh dia cuma contoh afalul khamsahnya. Coba fiil mudhari. Ya Ayo. Ah, Daniel Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Yaf'alat, betul. Sambungannya salah. Enggak ada yaf'alat. taf'aluna taf'alu taf'alani taf'aluna terus Taf'alina, taf'aluna alu, taf taf'alina taf'anina taf'alani uh, taf bagus taf ah, ah, ah salah salah itu gabungan fi'il madi dan mudori kalau taf'al taf'alu taf apa yang terakhir naf'alu Naf ah coba tengok yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani yaf'alna taf'alna afwan af'alu naf'alu ada 14 ya nah ini perlu antum hafal karena ini pelajaran sorof yang nggak bisa ditawar-tawar untuk nggak ngafal. Ya, ah nanti dari 14 yang udah Ustadz bacakan tadi dari fiil mudori itu yang akhirannya nun nun itu dialah afalul khomsah selain domir hunna dan antunna. Berarti kalau domir hunna fiil mudhari-nya apa tadi? Yafalna Yaf antunna taf'alna kan akhirnya nun kan tapi bukan contoh dari af'alul khomsah yang termasuk dalam af'alul khomsah itu adalah taf'al yaf, yaf'alani taf'alani ya taf'alina taf'aluna dan yang terakhir apa ya pokoknya yang lima itu ya yaf'alani taf'alani yaf'aluna belum saya sebutkan yaf'aluna taf'aluna dan taf'alina. Jadi af'alul khomsah itu adalah fi'il mudhari yang akhirnya nun selain domir, hunna dan antunna. Baik, lihat sekarang bagian di bawahnya at-tamrin. Lihat. Ij'al <t> al-af'al al-khomsah min hadhil af'al. Rubahlah atau buatlah fi'il fi'il di bawah ini menjadi af'alul khomsah ya jelisu sampai yes robu. Nah ini tugas di rumah, silakan dikerjakan. Cukup afalul khomsahnya, bukan yang 14 tadi Ustadz bacakan. Afalul khomsahnya sesuaikan dengan contoh yang ada di bagian afalul khomsah di atas. Paham perintahnya? Paham ya? Taib. Uh, waktunya udah habis. Ustadz tutup dengan doa kafaratul majelis. Iya <tuh> foto. <tuh> Itu remedial? Ya udah kumpul maksudnya. Ya, subhanakallahumma ma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.